Bola sepak Piala Malaysia Kumpulan D, Selangor gagal mencuri tiga mata berharga di laman sendiri apabila terikat satu sama dengan PTRM. Separuh masa pertama, Selangor tampak sukar memecah kubu PTRM. Sebaliknya, PTRM dilihat beberapa kali berjaya menghuru-harakan bahagian pertahanan Selangor, namun kedua-dua pasukan gagal membuat jaringan di separuh masa pertama. Sebaik bersambung babak kedua, The Red Giants dilihat mempamerkan corak permainan yang sedikit berbeza dari separuh masa pertama dengan mengasak kubu pertahanan PTRM dan akhirnya pemain input mereka dari Brazil, Sandro, berjaya menjaringkan gol pertama Selangor pada minit ke-51. 7 minit kemudian, pemain PTRM Syaroain Abu Samah yang melakukan sepakan percuma singgah tepat di kepala Arzim Rizovic yang kemudian menanduk masuk untuk membolehkan PTRM mengikat kedudukan satu sama pada minit ke-58. Selangor kini mengumpul 5 mata, hanya satu mata di belakang pendahulu kumpulan D, Melaka United, manakala PTRM dengan 4 mata.